ada di desa Tolotangga di Kecamatan Munta, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita lihat bahwa kondisi sapi-sapi di sini cukup terawat sekali, di mana sapi-sapi jenis ras Bali ini itu dirawat dengan pakan rumput dicampur dengan dedak, di mana nilai gizinya cukup tinggi sehingga nantinya akan menghasilkan daging yang kualitas bagus. Nah, tentunya waktu saat Idul Kurban banyak yang akan mencari jenis sapi-sapi ras Bali ini. Provinsi Nusa Tenggara Barat terkenal sebagai pemasok sapi ras Bali. Sekian, saya Edi melaporkan dari Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.